Sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram relate.id memperlihatkan kondisi kurang beruntung yang dialami oleh penjual roti bakar yang berjualan di pinggir jalan. Dalam video diceritakan kalau dirinya sedang membeli roti bakar di pinggir jalan. Pesanan dibuat dan dirinya duduk di kursi yang telah disediakan. Akan tetapi, selama proses pembuatan roti bakar, warganet ini memperhatikan gelagat aneh dari penjualnya. Sebab sepanjang membuat roti bakar, penjual tersebut membuat makanan sambil tersenyum-senyum. Penasaran mengapa penjual itu tersenyum? Akhirnya warganet itu pun bertanya mengapa penjual roti bakar itu tersenyum dan jawabannya cukup mengejutkan. Ternyata selama berjualan hingga malam hari dagangannya sepi dan warganet tersebut menjadi pelanggan pertamanya. Tidak heran kalau bapak penjual roti bakar tersebut tersenyum kepada karena kedatangan pembeli. Video penjual roti ini pun viral di Instagram. Warganet yang melihat video tersebut banyak yang memberikan komentar.